dan selisih golnya sama bungkus. Apa penuh juga ya gelora Bung Tomo ini bungkus. Menarik kalau kita lihat bagaimana kalau kita bicara sebuah kemungkinan-kemungkinan nih bungkus. Iya. Kalau mana line up yang diturunkan oleh coach Shin Tae-yong. Iya, menarik ada di sana. Iya, dari ini dia Vietnam ya. Keluar, sudah akan keluar memasuki lapangan pertandingan Indonesia. Dan iya, dalam hal tactical flexibility-nya nanti. Kepercayaan diri penting. Salman dan juga Abdul Ali dari Bahrain dan juga dari Oman. Lini tengah dan dua wingback kita harus support betul terhadap supaya bisa mendapatkan hasil positif di pertandingan kali ini. Serangan dari lini tengah. Kick off babak yang pertama sudah dimulai. Kita lihat bagaimana ia selaku tadi dan bagaimana tayangan bagi Arkan Fikri yang mencoba menusuk dan dihalau. Kita lihat. Kembali hoki, masih hoki. Nah, ini dia. Tidak sempurna, tidak kena dengan dia, harus lebih agresif, harus lebih safe, tidak mencoba membuat hal. Sekali Ronaldo, 4-1-2, kombinasi pemirsa. Yang dipertahankan dari skuad yang main di AFF ya, yang lain adalah 18 juga wajah baru ya, di AFF kemarin nggak ada ini. Nggak ada bungkus. Harus bersabar. Ferrari harus lebih tenang. Ferrari harus lebih tenang. Harus agak lebih keras dibanding biasanya ya. Kita lihat pelanggarannya keras sekali. 24 September jam 7:30 malam Indonesia akan menghadapi Curacao di Gelora Bandung. Lihat lagi. Oh, memberikan umpan kali kita lihat. Ferrari di sana umpan. Ya. Walaupun malam. Kali ini pemirsa, hati-hati sebuah umpan. Terus iya, yang paham betul. Oh, nah, iya, ini keras memang. Iya, nah, ini jadi dari Nguyen Duc An. Zanadin melebar dan ini tengah dari Indonesia bersama Zanadin Faris, kita lihat. Iya, ini berbahaya, terbuka ruang. Oh, masih kiri sebenarnya. Ini dia cuma masalahnya akurasi umpan ya. Betul, dan hoki juga pemain. Umpan jauh ditujukan pada Ronaldo. Kita lihat masih mampu dihalau. Tidak ada yang menjaga tadi. Tidak ada yang mengganggu, bebas dua orang. Beruntung juga. Iya. Tadi kita high press tapi ketika defense ini harus cepat memang. Dan bahkan kalau kita lihat Chamisa, kita lihat. Dibungkus. Saya sudah yakin gol itu ya. Karena di depan gawang. Masih Ronaldo kirimkan umpan. Iya. Kita lihat lagi. Iya, ini dia. Tipis memang. Terus ayo iya, Indonesia pasti bisa. Kita terus berikan tekanan kepada Mas. Lemparan jauhnya sudah dilakukan kali ini. Kita lihat bagaimana memang juga sangat baik tadi cover bola dari ayo Indonesia, kita lihat. Ya, bagus sekali. Baik sekali tadi Ronaldo dalam mensupport pergerakan Hoki Caraka. Luang beri. Umpan lagi berbahaya. Ayo Frankie. Kali Frankie bisa diarahkan langsung ke gawang atau bahkan ke sebuah umpan-umpan ke depan sebenarnya sudah berhasil dilepaskan. Tepat diperlukan untuk Indonesia. Betul, cuma risikonya ketika kita lihat, ya, itu penuh gelora bungkus. Lebih rapi, lebih tenang. Lebih disiplin juga ya. Iya. Balik kita sebuah umpan, terlalu ke depan. Memberikan sebuah opsi pemain lebih banyak lagi di lini tengah. Untuk Vietnam, ya, ada gambar coach pemilih 1-2 kali ini. Ya, tactical flexibility. Iya, betul. Dan pemain harus terbit. Frankie, ayo Frankie. Offside untungnya. Kirimkan umpan jauh kali ini, kita lihat. Terlepas, satu peluang. Tendang kita lihat, berputar dia namun tidak bisa. Ruang. Ayo Indonesia. Ya, halo saja. Kita lihat ya, pemirsa duel 50-50. Iya. Tapi memang kemudian. Terus kepada Hoki. Masih terlalu keras. Ayo. Betul. Jadi mengambil risiko dan itulah yang namanya sip. Oh ya, kena kaki tadi ya. Pertahanan Indonesia yang bermain cukup baik sejauh ini. Dan kita lihat ya, baik sekali. Frankie kita lihat, Marcelino terbuka. Siapa kita? Siapa kita? Marcelino, tendangan kamu. Hoki Caraka, masih hoki. Hoki, masukkan dalam. Hoki harus lebih cepat. Ferrari dan Putaria. Terjadi. Lihat, tepisan tangan yang baik dari Aditya. Keluar. Sedikit tadi membagi bola kepada Frankie. Dan kali ini, sikat.
baru nih. Franky Misa mencoba berbahaya. Oh, sayang sekali. Terlambat menutup tadi ya. Ya, sayang sekali. Tidak apa-apa. Ayo kita balas Indonesia. Iya, terlambat. Bahaya kali ini Indonesia, kita lihat. Oh, kejar kemenangan. Iya. Lihat lagi tendangan keras ya. Ini agak time lag ketika jatuh Arkan. Nah, ini dia. Bus. Dan kita harapkan tetap. Iya, ini pintar hoki ya. Pintar hoki, kena. Lagi, Zanarin Faris kirimkan umpan. Oh. Salah satunya menggantikan Ginanjar mungkin ya. Iya, pemain juga saja wasitnya menganggap pelanggaran ya. Bu. Iya, itu dia, cukup berbahaya. Karena menjulurkan kaki balik. Jangan balik. Jangan balik. Ya, oh, sayang sekali. Oh, ya. Kosong tadi. Nomor lah bahaya pemirsa, berbahaya. Ya, masih terlalu lemah Bade. Akhir saja. Sementara itu sudah bersiap ambil corner kick dari Sogo. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Itu dia, sudah dilakukan tadi. Niko masuk ke dalam Niko.